Teman-teman, jumpa lagi sama Akang. Kali ini Akang akan bercerita tentang situasi anak-anak sekolah sekarang. Tidak sedikit anak-anak sekarang itu yang suka bolos tanpa keterangan. Bahkan ada juga yang bolos keterangannya tidak jelas. Ya, suka membuat alasan-alasan yang tidak menentu gitu. Nah, pada suatu hari ada seorang anak tidak masuk sekolah. Ditegurlah dia sama engkongnya. Nah, pada saat itu lagi ngopi bareng ya sama engkongnya. Tong, lu kagak sekolah? Lah, kagak, Kong. Saya udah izin, katanya. Lah, lu mau bolos melulu sekolah. Nanti kagak naik-naik lu sekolah. Gak apa-apa, Kong, kalau 1-2 kali mah. Lah, gue lihat lu mah kagak pernah baik sih, bolos melulu sekolah. Udah lu ngumpet sono, sebentar lagi guru lewat sini nih. Ntar kalau lu ketahuan bolos melulu, kagak enak gitu kan. Ya, Kong, saya emang gak usah ngumpet. Yang perlu ngumpet mah engkong. Lah, lu yang sekolah, lu yang bolos, apa hubungannya sama gua? Masa gua pakai kudu ngumpet? Lah, Kong, tadi saya ke sekolah minta izin untuk kagak masuk. Saya minta izin kalau hari ini engkong saya meninggal.